Halo semuanya, balik lagi bareng Simbanse Gaming di sini. Video kali ini aku bakal ngebahas tentang deck building karena hari ini adalah hari terakhir ya season di bulan Mei dan kartu Mei adalah Blink. Jadi kita kasih penutupan juga tentang deck Blink juga yang aku gabungin dengan War Machine dan beberapa kartu discard package lainnya ya, Black Knight, terus ada Lady Sif dan Blade. Serta kartu kos-kos yang tinggi untuk combo tadi, paket discard dan blinknya juga gitu. Nah, di sini aku dapetin dari Twitter, jadi ini juga termasuk deck yang menarik. Kalau kemarin kan yang hampir sama kayak gini, War Machine dengan blink, tapi itu untuk nge-counter deck itu ya, lockdown ya, yang Professor Egg dengan Cannonball. Tapi kalau ini nggak spesifik untuk nge-counter deck lockdown gitu, jadi ini untuk lebih ke hybridnya aja gitu guys, blink dengan War Machine. Nah di sini kalau kalian lihat ada kayak Hope Summer, Jeff dan Ghost Rider, ini adalah kartu supportnya ataupun pendukung dari deck ini ya. Jadi kalau Hope Summer buat nambahin energi, misal combo kita nggak jalan gitu, Black Knight dengan package discardnya, kalau misal nggak jalan gitu. Tapi masih ada Hope Summer untuk nambah energi dan ada Ghost Rider semisal kita nanti bisa ngeluarin kartu yang ke discard gitu, semisal nggak ada Black Knight. Tapi kalau misal ada Black Knight jadi kita tambah mantep banget ya, jadi ada dua kartu besar yang bakal keluar tuh, yang dari Black Knight, Ebony Blade nya setelah itu nanti keluar dari Ghost Rider juga, berarti hitungannya di board nanti udah ada dua kartu yang besar, sehingga nanti si Scar bakal jadi 2 cost seharusnya ya, jadi murah 2 cost, ya bener ya, berkurang 4 berarti hitungannya kan si Scar, jadi Scar semakin murah gitu. Nah, untuk combo terakhirnya itu nanti tergantung sisa dari kartu di tangan apa sih, dan kalau bisa kayak Ebony Blade ini dikeluarin terlebih dahulu karena kan dia nggak bakal hancur ya, jadi bisa kita keluarin. Ataupun nanti combo terakhirnya kita juga bisa mainin turn 5 War Machine gitu, terus nanti turn 6 nya kita main blink bersamaan dengan blade, itu juga bisa. Jadi War Machine nanti bakal mencari kartu cost tertinggi yang ada di deck gitu ya. Jadi ingat juga kalau kalian main blink harus cek juga di deck kalian masih ada cost tinggi atau enggak, ataupun cost 6 ya, karena itulah yang kita cari untuk menggunakan blink ini gitu guys. Oke, gitu aja penjelasannya, kita langsung masuk ke gameplaynya. Selamat menonton, bye bye. Oke, ketika kita ketemu Yorick di sini, ketemu Yorick juga ya, di tiap itu udah ketemu Yorick, di sini ketemu Yorick juga ternyata. Nebula, udah makan dah. Oke, ada Angela. Ini semoga sih ada Infernaut ini. Kalau Infernaut aku tentunya bakal main Black Knight sih. Knight Blade. Grave. Balik ke balik. Tetangga yang ramah di sini.
minus Spider-Man ya guys. Kenapa itu bisa minus? Harusnya sih ini ya. Agak bingung juga sih aslinya. Wah, anjir mantep banget jadinya. Ghost Rider. Ya mundur ya musuhnya. Let's go, game pertama kita bisa menang. Lanjut, sekarang kita lawan Blank. Bisanya Blink ya, sekarang namanya Blank. Oke, ada draft. Agak sulit kayaknya draft untuk kita dapatkan, apalagi musuhnya main Thanos di sini. Mindstone, ah udah bakal fix, bakal kedapatan musuhnya ya. Gak mungkin bisa. Collapse main. Nah, tetap main dia ternyata. Gigi. Blok. Tak ada jerah. Tetap menang anjir. Victory. Let's go guys. Let's go, menang lagi dan tidak disangka sih. Jadinya Infernote loh. Lucky banget loh dari Blade ya. Jadinya Infernote guys. Oke, kita lawan Back a Dedic. Tuh, sekarang yang mesti ke draw. Entah kenapa. The Hood. Bang. Males banget aku. Ah.
Drone-nya terlalu ampas gini anjir. Udah ketahuan ya. Harusnya sih diketahuan sih. Halo, apa kau mendengar perkataan? Harusnya sih dia aneh hilus. Teman, nggak mungkin nggak anjir, udah terketebak sekali kan. Masanya kartu yang besar ke draw semua, anjay anjay. Ya kita lawan Chop. Nah ini malah tidak ada kartu besarnya sama sekali. Gantian ya. Oh ada ternyata. Nah butuh Black Knight doang sih. Tapi kayaknya nggak bakal nggak dapet ini mah. Ternegatif. Silok Pong. Oh berarti butuh yang namanya Magneto. Slender berubahlah menjadi Magneto. Ya Allah, ada sanksi ya ini. Kami adalah masa depan. Terus sih udah nggak bisa ya musuhnya. Gak ada Odin kan?
Tiba ada Odin. Ya Allah. Nul nggak tuh, anjir ngambil. Aduh, 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 aduh. Oke, kita lawan veteran move. Pada Black Knight. Terus kita berarti Jeff. Ini tinggal kartu kos gedenya apa aja sih. Harus ada yang ketarik lah, minimal satu ya guys ya. Oke, misalnya kita grind. Ntar workshop. Ya, oh. Lah, ini gak mainin lagi loh. Oh, dia langsung bishop. Oke. Okay. Ter island, nice. Ini snap sih. No, kalau ini sih bagus ini mah. Tinggal dia ada sanksi enggak? Ini taruh tengah aja. Berarti next aku paling main War Machine. Enggak mungkin aku main Blink. Blink ngerubah Ebony Blade-nya. No way sih. Bisa tinggal kalah prioritinya aja. Jadi Ghost Riderku nggak bakal bisa kena sanksi gitu. Ini kali. Dia nggak mainin apapun sih. Oke, mundur dia. Oke, okay, lawan Persaud. Oh, ada Danger Room. Inferno nggak bisa main juga sih. Pinknya ini ampas. Anda bilang musuhnya juga nih. Jelek juga draw-nya. Wah beneran. Oke, Hope Summer dulu sih. Menuin sini bisa maybe. Semoga ada Jeff sih.
Oke, terima kasih. Terima kasih sih. Bulk sih masih oke lah ya. Kayaknya blade-nya nanti deh. Ini aku tahu dia bakal main apa. Mordok harusnya. Yang gue bilang bener kan? Dia main kodok, kodok, kodok. Si kodok ngarek. Let's go. Udah ketahuan soalnya Maggie, Crystal, Invisible Woman, Modok, Kayla. Udah gitu. Udah ketebak ya ini ya. Jadi kita makan itunya tunggu nanti aja. Dan bener ternyata ya. Oke guys, kayaknya sampai di sini aja video kali ini untuk mencoba Blink War Machine yang lainnya ya, yang bukan Lockdown. Ini yang pakai Black Knight. Dan ini juga bisa menjadi video penutup di bulan ini ya, di season pass Blink, dan kita akhiri dengan video Blink juga sebelum besok bakal keluar season pass terbaru, yaitu adalah Gilgamesh ya. Jadi semoga aku besok bisa beli. Dan thank you semuanya yang udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ataupun live stream selanjutnya. Thank you semuanya, bye bye. Marvel Snap.